kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel Sapipedia Wonogiri. Seperti biasa, hari ini harinya Minggu Pahing. Saya akan mereview hasil belanjaan saya. Kebetulan hari ini dapat 27 ekor. Nanti akan saya review satu persatu dengan saya jelaskan mulai dari spek, kemudian jenis, terus kemudian jenis kelamin dan juga harganya tentunya. Sekali lagi itu untuk membantu dan mempermudah calon konsumen maupun calon pembeli mendapatkan gambaran harga untuk sapi-sapi, kira-kira dana atau anggaran sekian dapatnya seperti apa, dapatnya jantan atau betina, jenisnya apa, kualitasnya seperti apa. Insya Allah melalui channel ini nanti bakal terbantu mendapatkan gambaran harganya. Kemudian sekali lagi, tujuan utama channel ini sebenarnya bukan untuk promosi atau untuk memperkenalkan dagangan saya. Ini hanya semata-mata hanya ingin membantu para penghobi, peternak maupun petani sapi untuk mendapatkan gambaran harga terupdate atau terkini. Begitu, nanti akan saya mulai liput saja satu persatu. Monggo mas. Sapi pertama betina si metal, kira-kira umurnya sekitar 4 bulan 5 bulan, harganya 9 juta betina. Kemudian hari kedua limosin, harga 9,5 limosin. Ini calon induk betina juga, umur sekitar 5 bulan dari sini mas. Oh dari sini coba. Limosin pure ini, gak ada putihnya sama sekali. Harganya 9,5. Kemudian jantan, dari sini mas. Jantan umur sekitar 4-5 bulan, super limosin cross maksudnya. Harganya 13,5. Jadi nih. Kemudian jantan lagi. Super jantan limosin cross maksudnya. Harganya 13-an juta. Kemudian sapi berikutnya jantan metal. Jantan metal harga 14,5. Ini mas. Kaki-kaki kokoh. Dari sini gak apa-apa mas. Kaki-kaki kokoh. Oke, untuk berikutnya limosin jantan. Dari sini aja mas. Ini umur 6 bulan, harganya 15 juta. Kemudian sapi berikutnya si metal juga, umur sekitar 6 bulan, bokong semok. Harganya 14,5 jantan. Kemudian sapi berikutnya betina si metal, harga 8,25 betina si metal. Kemudian betina lagi umur sekitar 5-6 bulan, harganya 9,25. Kemudian jantan harga 15,25, umur sekitar 6-7 bulan. Ini super pas ya, kaki-kaki kokoh, sapinya ganteng. Kemudian sapi berikutnya jantan lagi, masuknya limosin cross, harganya 13,5. Umur sekitar 5 bulan. Kemudian sapi berikutnya jantan lagi, harganya 14 juta. Limosin. Umur 5 bulan jantan. Limosin. Kemudian sapi berikutnya masuknya si metal cross limosin, umurnya 6 bulan 7 bulan.
harganya 14,5 si metal. Kemudian berikutnya si metal lagi, harganya 14,5 lagi, masuknya si metal, umurnya 6 bulan. Kemudian ada jantan pegon kelas ekonomis, walaupun pegon ini ada crossing metalnya dan ada crossing-crossingnya, harganya 12 juta jantan, umur sekitar 4-5 bulan. Kemudian betina si metal, umur sekitar 4-5 bulan. Dari sini mas, dari sini mas. Harganya 8,5. Kemudian jantan limosin, harganya 12 juta. Untuk berikutnya, beberapa ada yang di dalam untuk sapi-sapi PO, nanti juga akan saya review. Kemudian untuk PO super umur 4 bulan, harganya kisaran 15,5. Ini super, kualitasnya super, jadi emang harganya agak mahal dikit. Asli ras Kebumen, kebetulan udah laku, diambil sama pelanggan. Kemudian untuk PO yang udah cukup dewasa, di sini harganya kisaran 22 juta. Ini kelasnya juga lumayan, cuman kalau dibandingkan sama yang kecil tadi, emang kualitasnya besoknya tetap bagusan yang harga 15-an tadi. Sekitar 22 juta. Kemudian berikutnya yang harga 20 juta. PO juga umurnya sekitar 12 bulan, kira-kira setahun lah. Kemudian ada PO super sempurna, kaki-kaki kokoh, kelas super, bener-bener super. Ini harganya 19 juta, ini emang bener-bener kualitas sekali. Untuk sapinya pun sebenarnya umurnya baru sekitar 5-6 bulan, tapi emang kualitasnya sangat-sangat istimewa. Tidak mudah dijumpai sapi muda seperti ini. Kemudian sapi berikutnya PO lagi, siap tunggang. Ini siap tunggang, harganya 22 juta, umurnya sekitar setahun. Kemudian ini umurnya sekitar 10 bulan, PO lagi, kelasnya super juga, harganya 20-an juta, siap tunggang. Tapi untuk siap tunggang ini, kebetulan untuk umur di bawah, ya 15 tahun lah, untuk anak-anak di bawah 15 tahun, kira-kira yang bobotnya masih di bawah 40-an kilo. Tapi kalau ini yang terakhir ini, sapi PO super juga, umurnya udah 2 tahun, poel supit, P1, ini siap tunggang, orang dewasa. Harganya 27,5. Nih. Demikian untuk review hari ini. Semoga dengan review kali ini para konsumen, terutama pelanggan Sapipedia, terbantu dan dipermudah untuk mendapatkan gambaran harga. Oh ya, sebagai informasi saja, Sapipedia melayani jual beli sapi online. Jadi nanti untuk para pelanggan maupun calon konsumen, ketika terkendala jarak untuk ke sini, bisa nanti beli via online. Nanti kita akan fotokan jarak jauh, kita akan videokan jarak jauh, kita akan ukur dan kita jelaskan sedetail mungkin untuk karakter dan spek sapinya, sehingga sapi yang dikirim sesuai dengan apa yang di foto dan di video. Begitu. Untuk alamatnya sendiri, Sapipedia alamatnya di Dusun Sidowaya, Desa Ploso, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, tepatnya di Wonogiri bagian timur, yaitu berbatasan dengan Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Nanti untuk mencari alamat cukup mudah dengan search ada, tinggal searching di Google Maps, nanti tinggal ketik aja Sapipedia Wonogiri, nanti insya Allah sudah ada rutenya untuk menuju kandang sini. Begitu untuk yang mau memantau ke kandang langsung. Untuk nomor HP saya, sebagai informasi aja, silakan dicatat di 081-228-059-201. Untuk nomor seluler maupun nomor WA sama. Oke, untuk informasinya begitu saja dulu. Oke, untuk kuat hari ini, jangan takut
miskin karena sedekah dan jangan berharap kaya karena serakah. Terima kasih. Salam Sapipedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.